Cili, pastikan cili yang besar supaya kurang pedas. Okey, lepas blender, kita masukkan dalam kuali. Okey, then masukkan asam keping, belacan. Okey, kemudian masukkan gula secukup rasa, garam. Okey, dan juga kerang. Okey, kacau. Okey, jangan lama-lama sebab kerang ni akan keluarkan air. Dah siap, kita boleh makan nasi lemak dengan kacang manis. Selamat makan.